Oli semua penuh. Gila tu. Semua dah naik polis. Seramai 1,000 anggota dan pegawai polis dari pasukan gerakan UM PGA menggempur mini Dhaka di Jalan Silang pada hari Khamis 21 Disember 2023. PGA telah mengepung kawasan tersebut bermula pada jam 11 pagi untuk menyerbu warga asing yang dilihat semakin besar kepala dengan lagak seperti warga tempatan. Melalui petikan sinar harian, mendapati pasukan keselamatan lengkap bersenjata dan peralatan khas dilihat mula memecah masuk ke setiap premis membabitkan 4 blok di jalan terbabit. Difahamkan serbuan di jalan bagi menangani kebanjiran warga asing dan perniagaan yang dimiliki serta menggajikan warga asing di kawasan itu. Wartawan yang mengikuti operasi mendapati sekurang-kurangnya 500 warga asing ditahan setakat jam 1:30 hari. Warga asing yang ditahan terdiri daripada warga Bangladesh, Nepal dan Myanmar itu gagal melarikan diri selepas kepungan mengejut dibuat. Pemeriksaan di salah satu premis mendapati warga asing yang menjalankan perniagaan agensi pelancongan turut menawarkan khidmat klinik bersendirian. Turut ditemui pelbagai jenis ubat dan disyaki dari Bangladesh tanpa kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Satu premis mendapati warga asing yang menjalankan perniagaan agensi pelancongan turut menawarkan khidmat klinik persendirian. Bagaimanapun, premis terbabit tidak berpenghuni ketika pemeriksaan dijalankan. Selain itu, serbuan turut dijalankan di sebuah premis yang dijadikan sebagai bilik sewa dipercayai dihuni warga asing. Dilihat berhabis dalam keadaan berselerak, kotor dan jijik. Semua warga asing yang ditahan itu dibawa ke pusat latihan polis Pulapol Kuala Lumpur untuk proses semakan dokumentasi. Sumber sinar harian. Wih, banyak.